berhasil kita tangkep guys, si kursi kantor. Mampus lo. Nah ini tanaman ini mencurigakan sih bro. Aliansi baru guys. Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming Content Reaction Skip It Toilet episode 77 part 2 fan mat nih teman-teman ya. Oke okay guys, jadi sembari menunggu Bang Davabu mengupload episode 77 part 2 official, kita akan nonton dulu fan mat yang menurut gue ini bakal keren banget teman-teman ya. Oke okay guys, tapi sebelum gue bahas, pastikan kalian semua para pecinta Skip It Toilet di luar sana klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe dulu teman-teman. Let's go. Kita menuju ke 5 juta subscribers dan jangan lupa klik dulu tombol like-nya, tembusin 10.000 like biar gue makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya. Mantap kalian guys. Oke, seperti biasa kita akan nonton dulu Skip It Toilet 77 part 1 baru kita ke yang episode barunya guys ya. Let's go. Nah, ini dia guys. Langsung kita tonton aja teman-teman ya. Bedah. Ini dia guys. Oke. Nah, di sini kalian pasti udah hafal juga teman-teman ya. Kalian pasti udah beberapa kali nonton juga kayak gua. Kayaknya kalau gua dihitung mungkin gua udah 30-40 kali nonton ini guys ya. Cuman ya karena gue mencari Easter egg segala macam, kayak gue fun-fun aja sih teman-teman nonton. Coba kalian komen guys, kalian nonton video ini udah berapa kali teman-teman? Coba komen di bawah ya guys ya. Harusnya buat para pecinta Skibi ini sih gak akan ada bosennya sih teman-teman ya. Oke, di situ, nah ini kursi kantor ini yang menjadi apa ya? Sesuatu yang membuat kita tuh penasaran apa sih itu teman-teman ya? Don't shoot, jangan tembak. Kami bukan musuh. Aku dulu pernah melihatmu membantu orang lain. Bisa gak lu bantuin kita keluar dari tempat ini dan cari tempat yang lebih aman? Lu gak bisa lihat. Itu sedang terbakar katanya. Oke, dan di sini ditembakin dia ya guys ya. Manusia-manusia tembakin sama pasukan Astro Toilet secara membabi buta teman-teman ya. Benar-benar kejam teman-teman. Oke, katanya ikuti gua. Tapi sayangnya guys, semua manusia tersebut telah tewas guys ya. Tidak ada satupun yang tersisa dan selamat guys. Sangat menyedihkan guys. Nah di situ, di balik asap hitam itu guys, ada seorang Astro Toilet teman-teman ya. Cetum. Pukul sekali nih. Jebret, masih ketahan. Dua kali pecah energi shield guys. Tapi hoki guys, tiba-tiba muncul pasukan G-Squad. Yang ini gue suka sih sama karakter ini guys ya. Skibidi Mutant Samurai kalau gue panggilnya. Dan ini SWAT Skibidi Toilet. Dan ini guys, bintangnya guys. Skibidi Mutant Berotot teman-teman ya. Gila tuh, lu bayangin diperes kayak lagi meres jeruk guys. Set, gila. Woi, kenapa dia membidik gue? Apakah dia bodoh? Kami menyelamatkan hidup lu. Santai bro. Kita di sini nggak mau menyakiti siapapun. Saatnya kita sekarang berteman secara resmi. Anjay. Dan dikasih ya itu. Itu gak sopan guys. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Kami tidak meminta. Nah lihat. Dan di sini diserang lagi guys ya. Gila sih pasukan Astro bisa kayak punya pasukan yang bener-bener banyak banget dan kuat-kuat loh guys. Gila guys ya. Kayaknya mereka memiliki apa ya, suku cadang dan peralatan yang canggih banget guys. Langsung dibantai guys ya. Kalau kerja sama sih memang kuat banget sih kita guys. Oke, dan ini oke, ini cukup kejam sih guys ya. Cukup kejam. Dan DJ Toilet menikmati sekali. Tetap kepalanya joget-joget guys ya. Oke, dan dia pun menjadi parasit teman-teman dan hampir menyerang kita guys ya. Untung dibantuin sama si Skibidi Toilet Mutan Berotot teman-teman. Oke. Let's go. Oke, dan videonya pun habis di situ guys ya. Oke, gue tahu kalian semua pasti kayak udah nungguin episode 77 part 2 official rilis teman-teman ya.
Cuman harap bersabar teman-teman. Harusnya teman-teman ya, kalau memang malam ini tidak upload guys, kemungkinan besar nanti subuh guys. Nanti subuh kalian tunggu aja sekitar, mungkin kalau gue feeling gue ya, jam 3 lah guys ya, jam 3 sampai dengan jam 7 pagi sih harusnya udah upload teman-teman. Cuma nanti gue janji sama kalian guys, kalau di upload jam 3 pagi, gue usahakan sekitar jam setengah 6 ya guys ya. Setengah 6 sudah gue upload buat kalian guys. Pokoknya kalian pasang alarm setengah 6 kalau memang udah upload di jam 3 atau jam 2. Pokoknya gue setengah 6 gue jadwalin akan upload guys. Oke, mantap. Dan guys, kita akan berpindah dulu ke video yang gue sebut itu guys ya. Let's go. Nah, ini dia bro. Kangen gak sih guys kalian sama Bang Sun Red teman-teman ya? Gila, jangan lupa untuk subscribe channel Bang Sun Red juga teman-teman. Ini sudah lama banget guys. Jadi dulu kalau kalian belum tahu ya, Bang Sun Red ini adalah salah satu YouTuber yang membuat kayak lanjutan episode guys. Misalkan Bang Dava Boom bikin episode 77 part 1. Nah, biasanya Bang Sun Red ini bikin episode 77 part 2 versi dia dan animasinya dari dia guys. Dan akhirnya teman-teman setelah sekian lama, kayak udah sebulan lebih kayak, bahkan lebih guys ya, berbulan-bulan dia nggak bikin. Dan entah gimana tiba-tiba ini dia guys, dia bikin lagi teman-teman ya. Jadi ya langsung saja akan kita tonton teman-teman. Let's go. Nah ini, bagaimana jika Giant Cameraman memiliki cukup waktu untuk mengejar si kursi di episode 77 part 1 guys. Oke, ini bisa jadi lanjutan dari episode 77 part 1 yaitu 77 part 2 teman-teman. Atau bahkan ini bisa jadi secret scene nantinya teman-teman ya. Oke, menarik, kita like dulu. Dan ini baru banget upload 1 jam yang lalu guys. Oke, langsung kita tonton guys ya, let's go. Gue penasaran sih, iya ada subtitle ya, bentar. Oke, ini bakal seru banget pasti nih. Oke, ini sama, ih sama persis editannya bro. Oke. Nah, itu kursi kantornya guys. Oke, kejar. Ih, berhasil kita tangkep guys, si kursi kantor. Mampus loh. Nah, ini tanaman ini mencurigakan sih bro. Eh, aliansi baru guys. Pasukan Komputerman. Ih, Dava Boom, kamu tidak seharusnya melihat ini. Agen biasa dilarang mengamati misi rahasia kami. Saya pikir kamu sedikit terkejut dengan kemampuan kami. Saya mengerti. Kamu harus sadar, saya tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi saya menghapus ingatanmu. Oh, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Oh, guys, ada sesuatu teman-teman ternyata ya guys ya. Oke, kita nonton sekali lagi guys. Gue melihat sesuatu teman-teman ya. Ini ada easter egg-nya juga loh guys. Ini bentar, kita harus cepat pause ini guys ya. Gila. Keren. Ayo Bang Sun Red, bikin gini terus Bang Sun Red. Set. Nah ini guys, lihat gak? Nah, lihat teman-teman ya. Kalian kan bertanya-tanya, itu apa sih bang yang nyedot si kursi? Ini dikasih lihat di sini bro. Lihat bro. Tuh. Lihat guys, di sini guys. Tuh lihat. Nih, anak panah gue guys. Lihat guys. Ternyata itu Bang Dava Boom teman-teman, atau enggak si Komputerman yang tadi guys ya. Dia yang kayak menarik kursi itu. Tapi gue gak ngerti guys, dia narik kursi itu untuk apa ya. Ini masih menjadi misteri rahasia yang harus kita pecahkan teman-teman. Tapi guys, kalau kalian lihat di belakang sini nih guys, di belakang sini juga nih, lihat anak panah putih gue ya. Ini ada cahaya berwarna hijau guys. Berarti ada dua, satu di sini dan satu di sini teman-teman. Menarik sih, menarik ini guys. Tuh, terus hilang ya. Dan kursi kantornya pun ya jadi kursi kantor biasa. Nah, kita tuh dari kemarin penasaran sama tanaman ini guys. Ya, kita beberapa kali di easter egg juga ngebahas soal tanaman ini. Gue kira tanaman ini adalah tanaman yang spesial. Ternyata kayaknya enggak deh guys. Kayaknya bukan sesuatu yang spesial guys. Nah, ini bro. Ternyata guys, kursi itu ditarik sama aliansi baru Komputerman teman-teman ya. Dan dia ini kayak memberikan pesan dari Bang Dava Boom guys. Lihat guys. Set. Ini kayak episode berapa gitu guys yang Bang Dava Boom ngasih informasi ke si pasukan-pasukan kameramen juga guys. Kamu tidak seharusnya melihat ini bro. Agen biasa dilarang mengamati misi rahasia kami. Saya pikir kamu sedikit terkejut dengan kemampuan kami. Saya mengerti.
kamu harus sadar. Saya tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi saya akan menghapus ingatanmu. Oke guys. Jadi agen-agen biasa seperti kita tidak diizinkan untuk ya melihat itu semua, teman-teman. Ini kursi kantor ya, berarti adalah sesuatu yang besar guys. Ini rahasia nih guys. Gue masih belum tahu sih teman-teman ya, kursi kantor ini maksudnya apa. Cuman ya setidaknya kita tahu di balik kursi kantor itu adalah Bang Dava Boom, teman-teman ya. Oke guys, thank you banget nih teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Keren kalian guys ya. Sebelum kalian cabut, pastikan tinggalkan tombol like, share, subscribe. Ayo let's go guys, tembusin 10.000 like biar gue makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya. Oke deh, sekali lagi teman-teman thank you banget ya guys ya. Gua abang kesayangan kalian, gua Fanat Gaming, gua pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fanat Gaming signing out. Bye-bye, ciao. Thank you guys.